kasih Bapak, akhirnya Putri kesini. Terima kasih. Yuk. Enggak apa-apa. Terima kasih. Mau liatin Golden Buzzer-nya? Ini Golden Buzzer-nya Putri bawa. Putri liatin buat Bapak, baru pertama kali Putri liatin. Kemarin yang diambil Simon dari bawah iya. Itu. Ya. Ya. Bangga dan terharu. Luar biasa, Putri tidak menyangka bakal diapresiasi sama Bapak Presiden. Seluar biasa ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Tadi kan Putri sempat memberikan golden buzzer yang diberikan oleh Simon kepada Bapak Presiden. Iya. Kemudian Putri dapat apa dari Bapak? Alhamdulillah, sangu ke Amerika. Dapat tabungan benar, untuk sangu ke Amerika nanti bulan akhir Agustus. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Putri persiapan untuk Agustus nanti seperti apa Bu? Yang pasti latihan, persiapan materi lagu dan segala macamnya. Tapi lagunya Putri nggak mau spill dulu, penasaran. Nyiapin lagu baru. Rahasia. Enggak mau, jangan dipancing gitu. Pinter. Ciptaan sendiri ya. Jangan dipancing dong. Udah tahu taktiknya, udah tahu. Cerita singkat kemarin di Amerika, pertama Putri boleh sedikit. Pengalaman yang mana? Pas bisa akhirnya di Amerika dan bisa lolos dapat Golden Buzzer. Yang pasti Putri sangat bersyukur, luar biasa. Itu juga nggak nyangka bakal Simon bakal minta lagu kedua itu, Putri nggak nyangka sebenarnya. Ya, dan Putri kedinginan sih. Kemarin di Amerika berapa lama Putri? Lama. Putri ada pesan ke Bapak Presiden atau mau disampaikan? Support Putri terus ya Pak. Agar Putri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dan teman-teman yang seperti Putri juga, teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Putri. Pak Jokowi ada yang ingin sampaikan mungkin Pak untuk generasi muda untuk lebih berprestasi seperti apa yang sudah Putri torehkan? Ya saya kira banyak kesempatan, banyak ruang seperti yang dicontohkan oleh Putri. Dan ini adalah inspirasi besar bagi anak-anak muda Indonesia. Dan nggak ada yang namanya penghalang itu. Kalau memiliki kemauan yang keras, mau bekerja keras, ya, contoh generasi muda Indonesia menginspirasi betul-betul, menginspirasi. Artinya pemerintah juga terus akan mensupport anak-anak muda yang berprestasi. Iya. Tadi Putri diminta untuk tampil di 17 Agustus ya Pak? Di istana. Kalau tidak mengganggu. Pemerintah tidak mau mengganggu. Ya, kalau tidak mengganggu waktunya Putri, nanti di 17 Agustus akan kita undang. Kalau tidak mengganggu, enggak mau mengganggu. Karena ini persiapan untuk ke
Amerika adalah yang nomor satu. Putri katanya handphonenya rusak karena banyak yang DM sekarang. Oh iya. Bener. Iya, jadi sempat lockout Instagram dulu. Jadi dipegang sama mama dulu. Soalnya benar-benar enggak bisa nyala HP kemarin kemarin. Karena dulu notif Putri enggak banyak. Notif Putri paling banyak itu seribuan. 2000. Sekarang alhamdulillah 10 juta lebih Pak. Makanya langsung mati ya. Ya enggak kuat. Iya Pak, soalnya dulu notifnya dinyalain. Karena saya enggak banyaknya. Izin Pak, tadi kan Putri sempat memperlihatkan ke Bapak Golden Buzzers yang dia dapat di AGT 2023. Bapak melihat Golden Buzzers itu seperti apa tadi? Ya ini kan apa? Sebuah penghargaan besar ya dari Simon ke Putri, dan itu menjadikan dia bisa melompat langsung masuk ke final atau semifinal. Yeah. Itu kan saya kira kalkulasi dan feeling dari Simon itu biasanya nggak pernah meleset. Ya nanti kita lihat. Bapak Presiden, karena nanti kan yang di ini kan apa? Vote-nya mulai vote kan. Nah, ya. Itu nanti saya ikut. Terima kasih banyak. Saya cawe-cawe. Berarti nanti akan mengajak pengikut Bapak untuk vote. Iya, lumayan lah 53 juta. Ntar Putri lebih semangat lagi Pak untuk menampilkan di Amerika. Amin. Diaspora yang berarti diajak untuk vote ya Pak. Iya, semuanya lah, semuanya. Bapak Presiden ketika banyak video Putri tampil di Amerika Got Talent, bagaimana komentarnya Pak? Gak kuat. Iya benar. Waktu Putri nyanyi Lone Liners, gak kuat saya. Kenapa Pak gak kuat Pak? Ya gak kuat. Gak kuat sampai bubar. Sangat menjiwai sekali. Sangat menjiwai sekali. Dan cetaknya sendiri berarti kan penjiwaannya total kan. Beda kalau mau nyanyikan apa punyanya orang lain, diciptakan sendiri, dinyanyikan sendiri, berarti kan ini total betul. Pak, kita kan punya manajemen talenta ya Pak sekarang. Nah, kita punya satu talenta buat seperti Putri dan mungkin masih banyak talenta lain. Terus kedepannya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk manajemen talenta ini? Kadang-kadang pemerintah itu tidak menguasai semuanya. Bakat-bakat yang sangat, bakat-bakat emas seperti Putrinya banyak sekali. Tapi kan kita tidak menguasai semuanya. Oleh sebab itu ya, memang yang paling baik dari dirinya sendiri. Bekerja keras, kemauan keras untuk bisa tampil, menampilkan diri dengan kepercayaan penuh seperti yang ditampilkan Putri di Amerika Got Talent. Saya kira dia seperti itu. Ya memang berat, saya kira apa, orang tua Putri, bapak ibunya ya juga enggak, bukan sesuatu yang enteng. Ke Amerika, transportasi, akomodasi, berapa hari coba, bukan sesuatu yang mudah juga. Putri ada kepingin lagi nggak yang disampaikan kepada presiden yang masih ketinggalan? Handphone. Bukan. Pak, biasanya kan pada minta sepeda. Dan kalau Putri minta food. Kalau yang lain minta sepeda, kalau Putri minta food.
Kalau yang lain sepeda, Putri flute. Flute. Saya kira flute. Tadi cerita tadi flute apa? Ya. Belajarnya. Alhamdulillah Pak kalau mau ngasih. Pilih salah satu, flute atau flute? Flute. Ya, oke, okay, kita bisa. Serius. Flute sama flute. Tadi baru cerita flute. Putri cuma mau bilang lewat semua ini yang sudah Putri lakukan, Putri cuma menunjukkan kalau we are able, we are capable, and we are equal. Jadi menurut Putri gak ada lagi yang namanya batasan-batasan, dan kita harus jangan menunggu kesempatan, ciptakan kesempatan kita sendiri. Ubah insecure jadi bersyukur. Itu. Kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Itu. Ya emang pintar banget Putri ini. Terima kasih. Dah, ya kita ke depan.